Pengguna media sosial TikTok pasti tidak asing lagi dengan orang ini. Dialah Kaby Lame. Kaby Lame lahir di Senegal pada tanggal 9 Maret 2000. Dia dibesarkan dan menetap di Italia. Pria bernama lengkap Kaby Lame ini dulunya adalah seorang buruh di sebuah pabrik di Italia, hingga akhirnya diberhentikan karena pandemi COVID-19 melanda Eropa. Pada bulan Maret tahun 2020, dia memulai posting pertamanya di TikTok. Konten Kaby cukup sederhana, hanya memberikan life hack, menyelesaikan permasalahan dengan cara sederhana. Kemudian ditutup dengan gerakan tangannya yang khas, juga tampangnya yang polos dan kocak. Hanya dengan konten sesederhana itu, Kaby berhasil menjadi orang dengan pengikut TikTok terbanyak nomor 1 di Italia, dan juga pemilik akun dengan pengikut TikTok terbanyak nomor 2 di dunia. Konon dengan jumlah pengikutnya yang hampir 95 juta orang, Kaby bisa menghasilkan uang sampai dengan 300 juta setiap satu kali postingan. Luar biasa Kaby Lame, yang jelas subscribe 8 video.